بسم الله الرحمن الرحيم. Bayangkan kalau kita hidup di masa Mekah dulu, nggak ada lampu, rumah dari tanah liat, masih sederhana sekali, nggak kayak sekarang. Nggak ada masjid, Ka'bah penuh dengan patung, 365 patung. Ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku nabi. Kira-kira antum jadi Abu Jahal atau Abu Bakar? Kalau saya khawatir jadi Abu Jahal itu. Alhamdulillah lahir sekarang. Kalau zaman itu susah. Sekarang kita lahir, orang tua kita sudah muslim, masjid sudah banyak, Quran sudah sempurna, banyak dai-dai yang ceramah. Kita jadi tahu, oh, Islam ini benar, sudah sempurna. Zaman itu Quran masih dalam proses turun. Yang nyampein tidak bisa baca, nggak bisa nulis. Ngaku nabi di Mekah nggak ada teknologi. Ini nggak gampang jadi sahabat. Makanya generasi emasnya Islam itu mereka. Siapa yang ikutin sahabat, berarti dia mengikuti Nabi Muhammad SAW.